Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kami dari Visco City Enterprise akan membentangkan perancangan perniagaan bagi syarikat kami. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya, Anis Azri binti Shinoman dan rakan-rakan saya, Syahira Izazi binti Azhari, Muhammad Ali Fikri bin Anwar Hidayat, Wan Afif Amsyah bin Wan Sukarni, Siti Nafatihah binti Sa'ad dan Manja Ayuni binti Azmi. Baiklah, kita akan mulakan pembentangan pada hari ini dengan 1.0 Executive Summary. Baiklah, dalam Executive Summary, okay, yang pertama is Vision Statement. Vision Statement kami adalah to be the number one halal yogurt production company in Malaysia. Yang kedua, Mission Statement. Mission Statement kami adalah to produce halal dairy products which are 100% Malaysian made that will win a place in the hearts of the customers. Seterusnya, objektif. Objektif syarikat kami ada tiga. Yang pertama, to provide halal local dairy products. Yang kedua, to deliver the best quality of local product. Dan yang ketiga, yang terakhir, to give the best taste of local fruit yogurt. Dan yang terakhir bagi point executive summary adalah key to success. Key to success bagi syarikat kami adalah pekat, likat dan memikat. Kami memilih pekat, likat dan memikat ini kerana kami yakin dengan tekstur produk kami yang akan memikat hati para pelanggan di luar sana. Seterusnya, beralih kepada 2.0 iaitu company summary. Secara ringkas, syarikat Visco City Enterprise adalah sebuah syarikat yang berasaskan makanan di mana kami menghasilkan produk yogurt berasaskan buah-buahan tempatan seperti pisang, jagung dan nenas. Syarikat kami didaftarkan sebagai syarikat Limited Liability Partnership di bawah pelbagai agensi dan kementerian. Syarikat kami juga membuat beberapa kolaborasi dengan syarikat-syarikat lain. Kilang kami pula terletak di Seksyen 13 Bandar Baru Bangi dan bagi memasarkan produk kami, kami menggunakan papan tanda, iklan televisyen dan juga social media. Satu unit produk kami dijual pada harga RM1.50, jadi dengan kadar internal rate sebanyak 23%, kami menganggarkan keuntungan bermula pada tahun kedua pemasaran dijalankan. Di bawah 2.1 Company Overview, syarikat Visco City Enterprise ditubuhkan pada tahun 2019 oleh Cik Anis Azrin yang memegang jawatan CEO dan 5 orang rakannya sebagai perkongsi syarikat. Didaftarkan sebagai Limited Liability Partnership, CEO memegang saham sebanyak 25%, manakala kadar saham bagi perkongsi syarikat yang lain pula adalah sebanyak 15%. Antara agensi dan kementerian yang berurusan dengan syarikat kami adalah SSM, KPDNKK, JAKIM, SIRIM, HACCP dan JMP. Dan sebab utama Bandar Baru Bangi dipilih sebagai lokasi kami adalah kerana ianya adalah kawasan tumpuan penduduk. Seterusnya adalah company history. Idea penubuhan syarikat Visco City Enterprise adalah disumbangkan sendiri oleh CEO kami iaitu Cik Anis Azrin. Pelbagai buah-buahan tempatan seperti jagung, nenas dan pisang dicampurkan ke dalam yogurt asli dan rasanya adalah amat lazat dan menarik. Cik Anis Azrin membuat keputusan untuk berkolaborasi dengan 5 lagi orang rakannya untuk memulakan perniagaan yogurt. Harapan kami adalah untuk memperkenalkan sesuatu yang baharu dalam industri pemakanan di samping mengekalkan rasa Malaysia. Kami juga berharap untuk menjadi pilihan kegemaran rakyat Malaysia yang terbaik. Beralih ke 2.3 iaitu Management Team. Jawatan tertinggi iaitu Chief Executive Officer atau CEO dipegang oleh Cik Anis Azrin binti Syah Luqman. Seterusnya, jawatan Head of Finance atau Ketua Kewangan pula dipegang oleh saya sendiri, Syahira Izazi binti Azhari. Yang ketiga, jawatan Head of Marketing atau Ketua Pemasaran pula dipegang oleh Encik Muhammad Ali Fikri bin Anwar Hidayat. Encik Wan Afif Amsyar bin Wan Sukairi pula memegang jawatan Head of Production. Manakala, Head of Sales dipegang oleh Siti Nurfatihah binti Sa'ad dan yang terakhir, jawatan Head of Human Resources dipegang oleh Cik Manja Ayuni binti Azmi. Legal Structure and Ownership pula menyentuh mengenai kadar peratusan saham yang dipegang oleh setiap pemilik syarikat. Peratusan tertinggi iaitu sebanyak 25% dipegang oleh CEO Cik Anis Azrin, manakala bagi jawatan-jawatan lain seperti Head of Finance, Marketing, Production, Sales
dan human resource pula dipersetujui dengan kadar peratusan saham sebanyak 15% seorang. Seterusnya, 2.5 location and facilities. Seperti yang telah dibincangkan tadi, lokasi syarikat dan kilang kami terletak di Seksyen 13 Bandar Baru Bangi. Lokasi ini dipilih kerana amat sesuai untuk pemprosesan makanan kerana dilengkapi dengan kemudahan air dan elektrik yang mencukupi. Lokasi ini juga amat jauh daripada kawasan perumahan dan pusat bandar. Lokasi ini juga memudahkan kami untuk mendapatkan bahan mentah dari negeri jiran seperti Negeri Sembilan. Kami juga mempunyai akses ke lebuh raya utara selatan. Di samping dapat meningkatkan peluang pekerjaan, kami juga mempunyai saiz market yang besar walaupun hanya berpusat di Selangor. Yang terakhir iaitu 2.6 Mission Statement. Bagi merealisasikan misi dan visi syarikat kami, kami percaya bahawa setiap ahli harus bekerja keras demi memastikan kejayaan dan kemajuan syarikat. Frasa mudah mengalah tidak patut wujud dalam kamus kehidupan kami. Hal ini adalah kerana kami percaya bahawa kerja keras adalah kunci kepada kejayaan. Untuk company market analysis, firstly company syarikat Risco City Enterprise ini menghasilkan yogurt yang lazat dan juga sihat dengan tiga jenis perisa iaitu pisang, jagung dan nanas, iaitu buah-buahan tempatan. Okay, kami juga menghasilkan yogurt ini untuk menolong masyarakat supaya mempunyai gaya hidupnya sihat tanpa membazirkan masa dan juga tenaga. And then the richness of the flavor surely akan buat the consumer addicted dengan our local food. And then kami juga menggunakan 100% bahan yang halal untuk menghasilkan yogurt ini supaya untuk mendapatkan kepastian daripada kita tahu yang majoriti rakyat Malaysia ini adalah daripada kalangan orang yang beragama Islam. So kami menghasilkan yogurt berasaskan bahan-bahan yang halal dan dia juga sesuai dimakan oleh semua masyarakat di Malaysia ini. Untuk yang seterusnya, competitors. Okay, untuk syarikat kami, kami bersaing dengan syarikat-syarikat yang agak besar seperti Farmfresh, Dutch Lady, Marigold, Nestle, Fernleaf dan juga Anlene. Okay, kebanyakannya brand-brand ini menghasilkan produk yang sama dengan apa yang kami ingin hasilkan seperti yogurt, tapi mereka menggunakan kebanyakan buah-buahan yang sama seperti strawberry, blueberry dan juga sebagainya. So, kami ingin memastikan kelainan, kami menghasilkan syarikat Risco City Enterprise ini menghasilkan yogurt dengan perisa yang lain daripada yang lain iaitu tiga buah tadi seperti pisang, nanas dan juga jagung berasaskan buah-buahan tempatan. Jadi, perisa ini dapat meyakinkan pengguna-pengguna di Malaysia ini dengan menggunakan buah-buahan tempatan sebagai bahan asas dalam penghasilan yogurt kami. Dan ini juga dapat meyakinkan ataupun dapat garanti the position Risco City Enterprise ini dalam industri ini pada masa hadapan dan untuk menarik minat pelanggan terhadap produk kami dan untuk memprovidekan our product to the national worldwide. Ini untuk customer. Produk yang kami hasilkan ini sesuai mengikut faktor demografi seperti umur, jantina, kaum dan juga agama. And then seterusnya, market size and potential growth. Dalam jangkaan, kami menghasilkan 150,000 cups of 135 gram dalam sebulan. Dan jangkaan pasaran kami adalah 300,000 sebulan dan menghasilkan untuk setahun dapat 3,600,000. Okay, yang ketiga, customers wants and need. Kami hasilkan mengikut permintaan dan keperluan pelanggan. Contohnya macam menjual dengan harga yang mampu milik dan menepati citra. Keempat, motivation to buy the products. Yogurt ni boleh dikonsume mengikut pada bila-bila masa saja. Dalam sehari sama ada waktu breakfast ataupun supper. Dan ia juga sesuai dikonsum sebagai hidangan sampingan dalam ataupun sebagai pencuci mulut selepas heavy meal. Okay, yang keempat, distribution channel. Untuk distribution channel ni,
kami menghasilkan daripada manufacturer to retailer and then to customer. And seperti grocery shop dan juga manufacturer to the wholesaler, retailer and then customer seperti convenience store dan juga supermarket. So, yang seterusnya, quantity and frequency of purchase. Ini pengguna akan membeli yogurt ni occasionally, which can happen on average 2 hingga 3 kali dalam seminggu. And then yang terakhir, customers income level. Kami ni, syarikat kami ni adalah untuk customers target among citizen yang dalam kalangan pendapatan D20, M40 dan juga B40. Seperti yang saya nyatakan tadi, dia adalah harga yang sangat berpatutan dan mampu milik dan semua golongan masyarakat dapat merasai yogurt ini. Yang seterusnya, collaborators. Okay, untuk menghasilkan yogurt yang berkualiti tinggi dan memenuhi pasaran di Malaysia ini, kami telah berkolaborasi dengan beberapa buah syarikat yang dikatakan supply kepada produk kami ini. Okay, yang pertama, untuk menghasilkan yogurt, kita memerlukan susu. Jadi, kami berkolaborasi dengan syarikat The Holstein Milk Company Sendirian Berhad ataupun lebih dikenali dengan produknya yang terkenal iaitu Farm Fresh. Syarikat ini akan supply susu kepada syarikat kami. Yang kedua, untuk supply fruit ataupun buah-buahan segar yang buah-buahan tempatan segar, kami berkolaborasi dengan Yosing Sendirian Berhad. Seterusnya, untuk bekas yogurt, kami berkolaborasi dengan Beltex Sendirian Berhad yang akan supply kontainer kepada syarikat kami untuk packaging yogurt. Dan untuk packaging dan labelling nutrition, kami menjalankan kerjasama dengan Muda Holding Berhad. Yang seterusnya, dalam untuk pemprosesan yogurt memerlukan mesin seperti yogurt maker. Kami telah disupplykan dengan mesin membuat yogurt daripada multi-process machinery Sendirian Berhad. Dan akhir sekali, untuk periklanan, kami telah berkolaborasi dengan Yomo Studio Sendirian Berhad. Ianya sebuah agensi, advertising agency dan juga digital marketing yang akan mempromosikan produk kami kepada orang ramai melalui periklanan. Untuk climate, keupayaan Ecosystem Enterprise ni adalah menggunakan pest analysis, standard untuk political, regulatory, economy and social and technology. Firstly, Ministry of Trade and Industry, dia akan ataupun lebih dikenali sebagai MITI, dia akan provide a medium untuk SME untuk expand the marketing menggunakan SME Corp Sendirian Berhad. Program ini, dia akan, SME Corp ni akan menjalankan program seperti Nation Mark of National Brand Program dan juga Improvement of Bumi Putra Enterprise Program ataupun BIP. Tujuan ni adalah untuk mengembangkan market dan jualan dan meningkatkan ekonomi untuk produk Malaysia. Okey, yang seterusnya, ekonomi. Kita tahu the rate of purchasing, the percentage of food and beverage retails and wholesale rates are increasing from 0.8% in October to 2.2% in November 2019. Okey, the rate of purchasing meningkat dari semasa ke semasa. And then, the potential and advantage untuk company kami explore market dengan lebih luas berdasarkan peningkatan dalam manufacturing industry index. Okay. Yang seterusnya, social. Okay, current trend market of Malaysia that want the difference from normal and rare. Okay, kita tahu yang rakyat Malaysia ni suka mencuba dengan benda yang baru. Jadi, kita akan lebih banyakkan, dia akan more attractive untuk people to try it kan, sebab benda yang baru kan. And then it has a Malaysian taste that more to local food. Dia akan lebih suka dengan buah-buahan tempatan. Okay, yang last sekali adalah teknologi.
teknologi ni adalah penting untuk syarikat kerana dia dapat menghasilkan lebih banyak produk dalam jangka masa yang singkat dan juga dapat menjimatkan kos. Seterusnya untuk market trend, kalau dilihat daripada pie chart tersebut, dari produk consumption in Malaysia ni semakin meningkat. Ini menunjukkan produk lain dalam the demand untuk proses dan pasarkan produk ini juga meningkat dari semasa ke semasa. Khususnya disebabkan ini juga the lack of local yogurt marketing bagi memberi peluang kepada syarikat kami untuk pasarkan produk kami daripada small scale to local demand. Okey, yang seterusnya, kalau dilihat daripada pie chart ini, the global digestive health product market share by product in 2017. Okay, dairy product ni play the most important, the most significant part berbanding produk lain dalam digestive health product Malaysia, product worldwide. Dalam variasi susu seperti condensed milk, formula milk and powder milk, ice cream, yogurt, butter and cheese. Okay, kalau dilihat pada pie chart tersebut, yogurt ni dicontribute only 11% sahaja dalam kalangan dairy product. And peratus yang rendah ni adalah salah satu sebab kenapa kami, syarikat kami ingin menghasilkan lebih banyak yogurt dengan perisa-perisa yang baru selain berupayaan untuk exploit local dairy product. Jadi saya akan terangkan tentang target market segmentation. Jadi yang pertama, geographic segmentation. Syarikat kami terletak di industrial area Seksyen 13 Bandar Baru Bani. Ini terletak di antara Kajang dan Putera Jaya dan lebih kurang 25 km daripada ibu negara Malaysia, Bandar Kuala Lumpur. Di kawasan tersebut mempunyai lowland premium dan juga infrastruktur yang canggih. Lowland premium bermaksud bayaran yang dikenakan ke atas pengguna tanah di kawasan tersebut adalah rendah. Jadi ini tidak menjadi masalah bagi syarikat-syarikat besar untuk mengeluarkan kos bagi membayar bagi melunaskan bayaran yang dikenakan ke atas mereka. Dan juga kawasan tersebut mempunyai infrastruktur yang canggih. Jadi ini tidak mempunyai masalah bagi syarikat-syarikat yang mempunyai mesin-mesin bagi mengeluarkan produk mereka secara dengan berjalan lancar. Selain itu juga, di kawasan ini mempunyai jaringan ekonomi yang luas seperti dari segi industri, bisnes dan juga servis. Tambahan pula, kawasan tersebut juga mempunyai kawasan perumahan yang banyak. Jadi, penduduk di kawasan tersebut dapat memanfaatkan kelebihan yang ada di kawasan tersebut. Selain itu juga, ini membuka peluang pekerjaan bagi penduduk-penduduk di kawasan tersebut untuk bekerja di kilang-kilang yang terletak serata Bandar Baru Bangi. Seterusnya, bagi demographic segmentation, demographic segmentation membahagi market kepada kategori yang lebih kecil berdasarkan faktor-faktor demografik. Yang pertama daripada segi umur, produk kami menyasarkan sasaran umur bagi setiap lapisan umur, tidak kira tua atau muda. Kerana ini dapat dinikmati oleh setiap lapisan umur. Sebagai contoh untuk kanak-kanak, mereka suka makanan yang manis. Jadi ini tidak menjadi masalah bagi kami untuk menarik minat kanak-kanak membeli produk kami. Khususnya daripada segi jantina, ini sesuai digunakan, sesuai dinikmati oleh perempuan ataupun lelaki. Kerana bagi perempuan, ini boleh menggantikan makanan diet harian mereka. Manakala bagi lelaki, ini menjadi sumber protein pada badan mereka. Seterusnya daripada segi agama dan juga bangsa, ini sesuai digunakan oleh setiap jenis agama dan juga bangsa di Malaysia. Jadi sememangnya tidak ada diskriminasi bagi agama-agama yang berlainan. Jadi mereka semua dapat menikmati rasa buah yogurt berdasarkan buah-buahan tempatan dengan tenang. Seterusnya dari segi pendapatan, produk kami adalah produk yang berkos rendah. Jadi ini tidak menjadi masalah bagi mereka sama ada yang punya pendapatan yang tinggi ataupun pendapatan yang rendah. Mereka semua boleh membeli produk kami. Seterusnya dari segi pekerjaan, produk kami juga menyasarkan mengeluarkan yogurt berdasarkan pekerjaan-pekerjaan mereka.
Khususnya dari business psychographic segmentation, ianya ianya mengkategorikan pengguna daripada segi faktor yang berdasarkan personaliti dan juga ciri-ciri yang ada pada mereka. Pertama iaitu dari segi cara hidup, cara gaya hidup. Ada orang yang suka memakan makanan-makanan berkhasiat tapi tidak mahu mengeluarkan wang yang banyak. Jadi mereka boleh mengambil produk kami, produk yogurt kami untuk terus kekal hidup sehat walaupun menggunakan hanya menggunakan wang yang sedikit. So, sini daripada segi motivasi, mungkin ada juga mereka yang termotivasi untuk mencuba buah-buahan tempatan yang dibuat berdasarkan yogurt kerana ia merupakan perkara yang lain daripada yang lain. Jadi mereka ingin mencuba perisa-perisa tersebut. Jadi mereka akan beli produk kami. So, sebenarnya daripada segi personality dan juga nilai, ada manusia yang jenis suka makan makanan berdasarkan khasiat yang ada padanya dan tidak mengambil kira pasal tentang perisa ataupun rasa makanan tersebut. Dan juga ada jenis manusia yang suka membeli makanan berdasarkan rasa tanpa menghiraukan khasiat yang ada pada makanan tersebut. Sebenarnya saya akan masuk kepada SWOT analysis. Daripada yang pertama itu strength. Produk kami hanya menjual satu produk iaitu yogurt. Bagi memastikan produk kami kami dapat menumpukan betul benar-benar pada produk kami dan memastikan ianya laris di negara kami. Kerana target kami, kami ingin menjadi pengeluar yogurt nombor satu di Malaysia. Yes. Yogurt kami juga menggunakan perisa yang berdasarkan buah-buahan tempatan yang tidak punya musim. Jadi kami dapat meneruskan pemprosesan yogurt kami tanpa menunggu masa yang sesuai kerana produk kami tidak bermusim, iaitu kami menggunakan buah nenas, buah mangga dan juga buah pisang. Seterusnya, kami juga mempunyai peluang yang tinggi untuk mempromosikan produk baru dan menarik minat warga tempatan. Kerana produk kami adalah produk unik, jadi semestinya mudah bagi kami untuk mempromosikan produk kami kepada orang ramai. Dan juga kami ingin menarik minat warga tempatan kerana berdasarkan daripada segi buah-buahan kami. Kerana warga tempatan sebelum ini hanya memakan buah berdasarkan buah yang sebenar tanpa melalui variasi yang lain. Jadi kami memvariasikan perisa tersebut dengan letaknya dalam yogurt. Khususnya ia mempunyai rendah lemak dan dapat dinikmati oleh setiap umur. Jadi dengan rendah lemak ianya berkhasiat berbanding dengan produk yang lain seperti susu dan keju. Jadi tidak menjadi masalah bagi setiap lapisan umur untuk menikmatinya. Khususnya daripada segi weaknesses, ianya berbahaya kepada penyakit yang mempunyai lactose intolerance kerana mereka tidak dapat menikmati laktosa yang tinggi kerana ia dapat memberikan masalah kepada mereka seperti jangkitan, alahan dan sebagainya. Selain itu, kami kurang persepsi yang baik kerana produk kami adalah produk yang baru. Jadi, kami perlu membuat sesuatu pelbagai strategi untuk memastikan persepsi terhadap syarikat kami tidak buruk kerana produk yang baru sebenarnya mempunyai pelbagai tanggapan kerana mereka tidak yakin dengan syarikat seperti syarikat kami yang baru sahaja tumbuh. Seterusnya, kami perlu mengeluarkan banyak kos pada market dari segi pemasaran untuk memastikan pelanggan percaya dengan produk kami. Kami perlu mengeluarkan banyak sampel percuma kepada mereka untuk memberi mereka rasa tentang memberi mereka rasa yogurt kami. Kerana dengan cara itu saja kami dapat menagih kepercayaan mereka. Selain itu, dari segi opportunities, kami menyasarkan kepada skala pasaran yang besar termasuk kecil-kecilan, sederhana, supermarket dan juga yang terus daripada kilang. Selain itu juga, kami punya potensi dalam produk Muslim kerana produk kami adalah halal dan rakyat Malaysia kebanyakan majoritinya adalah Muslim. Jadi ini tidak menjadi satu masalah bagi kami untuk memastikan produk kami terjual dengan laris. Seterusnya, mempromosikan dan menaikkan jualan dan mengkomersialkan buah-buahan tempatan. Jadi kami
perlu berpromosi, kami dapat promosi dan menaikkan jualan. Dan beban tempatan, nama beban tempatan semestinya dapat dinaikkan. Dan juga yang terakhir adalah dari segi threat, kurang permintaan daripada pelanggan. Jadi kami perlu melakukan tinjauan terlebih dahulu di satu tempat bagi memastikan di manakah tempat yang mempunyai permintaan yang tinggi dan juga permintaan yang rendah. Dan juga yang seterusnya, kesusahan untuk mendapat untuk memastikan jenama kami dapat dikenali daripada pelanggan. Jadi kami perlu melakukan, kami perlu bekerja keras dan melakukan pelbagai cara untuk menaikkan jualan kami dan juga strategi masalah kami bagi memastikan ia ini menjadi bahan mulut orang ramai. 4.0 marketing strategi ataupun strategi pemasaran. Untuk 4.1, objektif pemasaran kita yang pertama bagi Viscous itu adalah untuk memenuhi permintaan ataupun demand pengguna terhadap produk-produk tempatan, terutamanya produk-produk pembuatan Muslim. Yang keduanya, strategi pemasaran kami adalah untuk memfokuskan kepada pengguna-pengguna Muslim. Ini kerana pasaran pengguna-pengguna Muslim adalah pasaran yang boleh, pasaran yang berpotensi tinggi untuk diperkembangkan. Yang ketiga adalah menjadikan yogurt ni adalah produk yang sesuai digunakan untuk semua peringkat umur, tidak kira usia, bermula dari kanak-kanak sehinggalah warga emas. Dan yang keempat, untuk objektif pemasaran Viscous itu adalah menjadikan produk yogurt adalah sebagai pilihan, antara pilihan utama dalam pemilihan produk-produk tenusu harian di Malaysia. Beralih kepada 4.2, iaitu marketing mix ataupun campuran pemasaran, bermula daripada harga. Kos untuk menghasilkan 1,000 cawan yogurt di Viscous itu adalah RM700. Dan harga untuk kos untuk pengeluaran secawan yogurt adalah 70 sen. Di pihak kilang, kepada pihak pengedar ataupun pemborong, kami menjual dengan harga RM1.50. Dan harga di pasaran untuk belian pengguna adalah bermula daripada RM1.60 sehinggalah RM2 ataupun ke maksimum mengikut harga-harga yang ditetapkan oleh pengedar ataupun pemborong-borong atau wholesaler. Dan dapat satu lagi package harga, iaitu combo, mempunyai 3 perisa terus terhadap produk kami, iaitu berharga RM4.20. Beralih kepada tempat ataupun kedudukan jualan, iaitu yang pertama adalah melalui intensif pengedar, pengedar ataupun pemborong intensif seperti Tesco, Rodahmat, Azil Market dan sebagainya. Dan yang kedua adalah melalui direct selling ataupun direct distributor, kita panggil edaran secara terus melalui syarikat, iaitu kita boleh gunakan dua platform, iaitu melalui laman web syarikat ataupun social media, kita boleh order dan sebagainya. Beralih kepada produk, sebagaimana tahu produk yogurt ni adalah salah satu-satunya produk yang dihasilkan di Viscous itu. Yogurt seperti mana kita tahu perlu disimpan di dalam peti sejuk ataupun chiller dan sebagainya. Kita menghasilkan 3 jenis perisa, iaitu mangga, jagung, nenas dan pisang. Yang mana yogurt kami mempunyai high level of taste untuk setiap buah-buah tersebut. Maksudnya berkualiti lah, harga rasa terhadap perisa tu tak tipu, memang originally from our local fruit. So ini adalah bentuk contoh kepada packaging kami yang mana berwarna ungu kecerahan, dan label Viscous itu kami adalah berwarna kuning. Dan bungkusan ataupun paket kami berbentuk segitiga. Untuk setiap bilangan kita menyediakan 125ml yogurt, 125ml yogurt, dan turut disediakan sudu plastik pakai buang untuk memudahkan pengguna menikmati yogurt. So tak perlu beli dekat mana-mana kita makan sebab kita menyediakan affordable plastic spoon. So kita pergi terus kepada promotion. Untuk promotion kami memfokuskan pemasaran ataupun pengiklanan kami melalui televisyen, yang mana televisyen ni mempunyai potensi yang tinggi untuk diketengahkan sebab semua orang akan tengok TV. Dan waktu yang kami pilih untuk mengiklankan produk kami adalah di antara petang
Dan malam, sebab petang ni orang dah ada kat rumah, dah orang dah tengok TV, dan malam ni pula adalah waktu berkumpul keluarga dan orang akan tengok TV. Dan yang kedua, kami menyasarkan ataupun ayalah memasarkan produk kami melalui social media, sebab social media ni semua orang dah guna. Jadi bila lebih mudah untuk kita mempromosikan produk, sebab semua orang akan guna social media, dia lagi cepat viral, lagi cepat tersebar. Dan yang ketiga, kami menggunakan papan iklan dan edaran berbentuk cetak. Papan iklan ni senang, kita boleh tengok dekat jalan-jalan raya, kita tengok papan-papan iklan tu, so orang cepatlah tertarik. Yang untuk edaran cetakan pula melalui akhbar ataupun majalah-majalah. Dan kelemahan promotion ni sebenarnya, bila kita buat promotion ataupun pengiklanan ni, pihak-pihak pesaing ataupun kompetitor, syarikat-syarikat saing kita akan lebih bersaing lah untuk mendapatkan peluang ataupun ialah untuk dapatkan peluang dan ruang menaikkan lagi jualan mereka. Yang terakhir sekali, kita pergi kepada risk management. Ada dua risk management, iaitu internal dan external risk. Kita mula dengan internal ataupun risiko dalaman. Kita ada empat jenis risiko dalaman, yang mana daripada segi production ataupun produksi. Kita ada risiko terhadap penyakit pekerja, ataupun sebenarnya penyakit buah-buahan pun daripada kita punya raw material pun memberi risiko lah kepada produk kita. Yang keduanya, injury, kecederaan ataupun kematian disebabkan beban kerja. Yang kedua adalah power outage ataupun penggunaan kuasa. Sebab disebabkan penghasilan yogurt kita adalah secara besar-besaran dan dalam kuantiti yang banyak, jadi penggunaan kuasa yang tinggi adalah diperlukan, dan ini memberi risiko dalaman lah, terutamanya kepada pihak kepada bahagian pengeluaran. Dan yang ketiga adalah kelemahan pengurusan. Sebagaimana tahu, kelemahan pengurusan ni adalah perkara yang paling mudah untuk menjatuhkan sebuah syarikat lah. Sebab penghasilan produk yang banyak tak menjamin kepada untung lah. Sebenarnya pengurusan tu sangat-sangat penting, bagaimana nak edarkan, bagaimana pengurusan, kos pengelir wang dan sebagainya. Yang terakhir sekali adalah kegagalan mesin. Kalau mesin rosak, production tak boleh jalan, produk tak boleh keluar, akan merugikan syarikat. So, beralih kepada external risk ataupun risiko-risiko keluaran. Yang pertamanya, economic slowdown ataupun penurunan ekonomi. So, macam sekarang COVID ni, orang dah tak ada gaji ataupun gaji dah potong half. Jadi, orang dah mula berjimat cermat. Tak beli pula benda-benda yang macam yogurt ke susu. Mereka lebih tertumpu kepada pembelian barang-barang penting seperti beras, tepung minyak dan sebagainya. Yang kedua ni, natural disaster. Natural disaster ni macam bila ada kita punya tempat ataupun supplier kita mengalami masalah disebabkan kemarau, disebabkan banjir dan sebagainya, kita dah hilang supplier ataupun kita dah hilang pembekal bahan-bahan mentah. Jadi secara tak langsung menjejaskan pengeluaran kita. Bila dah menjejaskan pengeluaran kita, akan menjejaskan pula kita punya inilah keuntungan syarikat. Bila dah keuntungan syarikat dah terjejas, maksudnya menatakan risiko lah pada syarikat kita untuk menguruskan kewangan. Dan yang terakhir sekali adalah melibatkan political issue. Political issue ni contoh, bila kerajaan memperkenalkan cukai-cukai baru. Contoh sekarang ni kita guna adalah SST, cukai-cukai barangan lah. So, bila produk-produk yang tak terkecuali, contoh yogurt ni, dia produk-produk yang tak terkecuali, so memang akan kena cukai, dia akan naik harga. Bila dah naik harga, orang tak nak beli. Tu satu. So, ada lagi politik isu ni macam kenaikan cukai, perniagaan pun menjadi satu risiko untuk apa? Menjadi satu risiko je lah untuk company kita, sebab penjualan kita tak tentu, ada naik turun. Jadi bila ada pula kenaikan cukai bagi pihak kerajaan, dia dah menyebabkan pengeluaran yang lebih lah. Cash flow kita pun dah berubah. Jadi boleh mendatangkan risiko lah pada syarikat. So, itu saja daripada saya untuk 4.0 marketing strategi ataupun strategi pemasaran. Okay, sekarang kita akan masuk kepada bahagian 5.0, which is management summary. So, 5.0 ni ada dua pecahan, iaitu 5.1, organizational structure, and 5.2 is management team. So, organizational structure ni, structure organisasi berfungsi untuk menentukan bagaimana aktiviti dalam suatu syarikat atau organisasi seperti koordinasi,
pengawasan dan juga pembahagian tugasan dalam syarikat dijalankan untuk mencapai satu maklumat atau tujuan yang sama sesuatu syarikat atau organisasi. So, syarikat kami, struktur organisasi syarikat kami, Viscosity Enterprise, diketuai oleh Cik Anis Azrin sebagai Chief Executive Officer atau dikenali sebagai CEO. Manakala di bawahnya terdapat 5 orang rakan kongsi atau partner, which is setiap bahagian atau jabatan atau department, iaitu finance, marketing, production, sales dan juga head of human resource. So, pertama sekali kita akan masuk pada Chief Executive Order. So, Chief Executive Order disandang oleh Cik Anis Azrin sebagai ketua syarikat kami. So, CEO ni bertanggungjawab terhadap semua perkara dalam syarikatnya, syarikat kami. And then, Cik Anis Azrin juga sentiasa menambah baik rancangan, strategi yang sedia ada dan mencipta peluang yang baharu daripada masalah yang dihadapi oleh syarikat kami. Selain itu, beliau juga harus menyedari kelebihan dan peluang pekerjaan, peluang perniagaan yang berlaku, mempunyai kemahiran komunikasi dan pengurusan yang baik, serta juga menilai sebarang risiko kepada syarikat. Seterusnya, Cik Syahira Izazi pula memegang jawatan sebagai Ketua Kewangan atau Head of Finance. Cik Syahira Izazi bertanggungjawab untuk mengendalikan kewangan, melakukan meluluskan dan menolak belanjawan, membantu pengurusan dalam membuat keputusan akhir, menganalisis sesuatu data dan juga melakukan penyata kewangan serta laporan perniagaan syarikat kami. Seterusnya, Head of Marketing atau Ketua Pemasaran disandang oleh saya sendiri, iaitu Muhammad Ali Fikri. Saya tanggungjawab untuk memantau dan menganalisis trend dan juga statistik pemasaran pada masa ini, membangunkan promosi produk syarikat, memantau serta memantau sasaran dalam pasaran, berkolaborasi dengan pelbagai jabatan yang lain untuk membentangkan sesuatu strategi dan cadangan yang baharu, serta menambah baik produk yang sedia ada berdasarkan pengalaman pelanggan. Di samping itu juga, Ketua Pengeluaran atau Head of Production disandang oleh Encik Wan Afiq Amsyah. Encik Wan bertanggungjawab sepenuhnya untuk pengeluaran produk syarikat, memastikan proses pembuatan produk berjalan dengan lancar dan betul, menguruskan dan membangunkan pengeluaran produk, dan juga memastikan garis panduan kesihatan dan keselamatan dipatuhi sepenuhnya oleh para pekerja. Seterusnya, Ketua Jalan atau Head of Sales disandang oleh Cik Siti Nur Fatihah. Cik Fatihah bertanggungjawab menjalankan penyelidikan pasaran dan menilai keperluan pelanggan, memastikan ketersediaan stok di pasaraya yang dibekalkan, serta mengumpulkan maklum balas daripada para pelanggan atau prospek. Akhir sekali, Ketua Sumber Manusia atau Head of Human Resource dipegang oleh Cik Manja Ayuni. Cik Manja Ayuni bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan dan kemudahan yang terbaik kepada para pekerja, menjaga kebajikan pekerja, menilai tahap prestasi pekerja, memperuntukkan program dan latihan kemahiran kepada kemahiran bekerja kepada pekerja, dan juga berhak menggaji dan memecat sesuatu pekerja dalam syarikat kami. Kita akan teruskan kepada 6.0, iaitu production and processing. Okey, so kita akan teruskan dengan 6.0 production and processing. Okey, yang pertama adalah raw materials, iaitu bahan-bahan apakah yang kami akan gunakan untuk kami hasilkan produk yogurt kami. Jadi bahan-bahannya adalah susu, gula, buah-buahan yang merupakan bahan pentinglah untuk kami hasilkan produk yogurt kami, iaitu jagung, nenas dan juga pisang. Kemudian adalah ada juga stabilizer, emulsifier, bacterial culture, protein dan juga lemak. Seterusnya adalah method
ataupun resepi. Jadi, bagaimanakah cara kami menghasilkan produk yogurt kami? Baiklah, yang pertama, kami akan panaskan susu di bawah suhu 180 darjah Fahrenheit. Okey. Kemudian, kami akan sejukkan pula susu tersebut sehingga 112 ataupun hingga 115 darjah Fahrenheit. Selepas itu, selepas sejukkan, kami akan tambahkan asid laktik yang merupakan bakteria baik yang diperlukan dalam pembuatan sesuatu yogurt. Okay. Kemudian, kami akan letakkan yogurt tersebut ke dalam inkubator. Dan kami akan tambahkan stabilizer dan juga 0.5 hingga 2% emulsifier ke dalam yogurt tersebut. Lepas dah masukkan dalam inkubator tu, kami juga akan tambahkan buah-buahan. Okay, yang merupakan bahan utama dalam pembuatan yogurt kami. Dan kemudian kami akan sejukkan pula yogurt tersebut ke dalam cooler fridge untuk memastikan tekstur yogurt tersebut adalah pekat dan berkrim lah. Dan kemudian yogurt tersebut telah siap untuk di packaging kan. Okay, baiklah, seterusnya adalah product benefit. Jadi apakah antara kebaikan dan kelebihan daripada produk yogurt kami? Okay, jadi yang pertama adalah yogurt kami mengandungi nutrien yang penting. Kebanyakan nutrien yang penting yang diperlukan dalam tubuh badan kita ada dalam yogurt kami. Okay, yang kedua adalah dia yogurt kami akan membantu untuk menguatkan sistem imunisasi badan kita. Sebab apa? Sebab yogurt ni dia mengandungi magnesium yang merupakan salah satu mineral yang memang mineral yang utamalah yang memainkan peranan yang penting dalam sistem imunisasi badan kita. Okay. Yang ketiga, dia membantu ataupun memberi kesan juga kepada kesihatan hati kita. Di mana bila kita mengambil yogurt ini, dia akan membantu untuk mengurangkan tekanan darah tinggi. Seperti yang mana kita tahu, tekanan darah tinggi inilah antara salah satu faktor besar yang akan menyumbang kepada penyakit hati. Okay. Yang keempat, dia akan juga bantu kita untuk melindungi badan kita daripada osteoporosis. Sebab yogurt mengandungi kalsium, potasium dan juga fosforus yang merupakan antara nutrien-nutrien penting yang akan membantu kita untuk mengekalkan kesihatan tulang-tulang kita. Okay, dan yang terakhir, yogurt juga membantu dalam penjagaan kita punya berat badan. Jadi, siapa-siapa yang nak diet, memang sesuai lah untuk mengambil yogurt dalam sebagai menu harian mereka. Okay, yang seterusnya adalah manufacturing facilities. Jadi, apakah fasiliti-fasiliti yang kami perlukan untuk kami memastikan kami punya pembuatan yogurt itu berkualiti dan berjalan dengan baiklah. Jadi apa yang kami perlukan adalah mixture dan processing machine, refrigerator dan packaging machine. Okay, bahan-bahan ini akan bantu kami daripada banyak benda lah. Dia akan bantu kami untuk mengurangkan kos dari segi penggunaan elektrik dan sebagainya. Jadi juga akan dia juga akan membantu kami untuk memastikan produk kami itu berjalan dengan cepatlah. Okey. Okey, seterusnya adalah distribution. Macam mana kami mengedarkan kami punya produk. Jadi yang pertama adalah daripada kilang sendiri, di mana kami akan proses yogurt tersebut. So daripada kilang, kami juga sebagai pengedar, di mana kami akan mengedarkan produk yogurt kami telah siap kepada kedai-kedai yang besar dan kedai-kedai yang kecil. Okay. Dan kedai-kedai inilah yang akan membantu kami untuk mengedarkan produk yogurt kami kepada para pelanggan. Dan yang terakhir adalah quality control. Pengawalan kualiti. Jadi kenapa kami buat macam mana kami nak jaga kualiti produk kami?
dengan yang pertama kami menggunakan bahan-bahan yang bahan-bahan daripada bahan-bahan yang berkualiti tinggi jugalah. Okey. So sebab kami pun dapat bahan-bahan daripada pembekal yang memang dipercayai. Okey, yang memang ada nama dalam industri. So memang kami tak ragu-ragu dengan kualiti bahan yang dibekalkan oleh mereka. Okey, seterusnya kami juga mendapatkan bekalan buah-buahan secara bermingguan. So, maksudnya macam kami akan dapat buah-buahan tu setiap minggu. Jadi dari sini kami akan dapat memastikan kami punya buah-buahan itu kualitinya tak rosak. Okey. So kualitinya terjaminlah buah-buahan kat sini. Jadi kami bukannya guna buah-buahan yang dah lama untuk menghasilkan produk kami. Dan yang ketiga, kami juga akan memastikan setiap bahan yang kami gunakan itu adalah dalam sukatan yang mencukupi dan betul lah sepanjang pembuatan produk organik kami. Dan kami juga akan memastikan masa untuk pemanasan, penunjukan, incubating untuk kami punya produk, untuk kami punya pembuatan yogurt tu jalan dengan konsisten, sentiasa sama je, tak lebih dan tak kurang. Kena konsistenlah dia punya dan juga tepat dia punya suhu tersebut. Dan yang terakhir, kami juga menggunakan teknik pembukusan produk kami dengan betul untuk memastikan kami punya produk itu kualitinya terjaga, tak rosak dan dapat diedarkan kepada para pengguna dalam keadaan yang baik. Seterusnya 7.0 iaitu cash flow. Cash flow adalah rancangan pengurusan wang syarikat untuk jangka masa 5 tahun. Bagi revenue atau pendapatan, satu unit produk kami dijual pada harga RM1.50. Pada tahun pertama, kami menganggarkan pengeluaran sebanyak 1 juta unit dan pendapatan sebanyak RM1,500,000. Pengeluaran yogurt ini akan ditingkatkan tahun demi tahun manakala harga produk pula akan dikekalkan. Jadi, pada tahun kelima, kami menganggarkan jumlah pengeluaran sebanyak 2,300,000 unit dan pendapatan sebanyak RM3,450,000. Dari segi kos pula, kos meliputi kos pekerja, kos bahan mentah, bil elektrik dan air, sewa kilang, kos pemasaran, kos peralatan dan kos penyelenggaraan. Seiring dengan penambahan pengeluaran pada tahun-tahun berikut, jumlah kos yang digunakan juga akan bertambah setiap tahun. Hal ini adalah kerana kami menggunakan lebih banyak tenaga kerja, elektrik dan air. Namun, kos sewa kilang dan penyelenggaraan tidak berubah dari tahun pertama ke tahun kelima. Seterusnya, kos pemasaran billboard pada tahun pertama dijangkakan untuk digunakan selama tempoh masa 3 tahun. Jadi, kos pemasaran bertambah semula pada tahun keempat. Bagi menjimatkan kos, peralatan pula dibeli pada tahun pertama dan dianggarkan untuk digunakan sehingga tahun kelima. Kecuali sekiranya peralatan tersebut perlu diganti. Jumlah kos pada setiap tahun akan melebihi RM1 juta sebanyak RM500,000 atau RM600,000. Depreciation atau susut nilai, nilai buku aset pada permulaan tahun pertama adalah sebanyak RM150,000. Susut nilai yang dikenakan adalah sebanyak RM20,000 setiap tahun. Jadi, nilai aset kita pada akhir tahun-tahun kelima berkurangan sehingga RM50,000 dan accumulated depreciation value kita atau susut nilai terkumpul adalah sebanyak RM100,000. Mengambil kira jumlah pendapatan, jumlah kos, susut nilai dan perbelanjaan lain seperti cukai, cumulative present value kita dijangkakan menjadi negatif pada tahun pertama iaitu sebanyak RM20,836. Namun nilai ini akan bertambah bermula tahun-tahun berikutnya kerana payback period kita adalah selama 1 tahun dan 9.98 bulan. Dari tahun kedua hingga tahun kelima, cumulative present value kita akan menjadi positif. Net present value kita pula dijangkakan sebanyak RM925,280 kerana internal rate of return atau IRR kita adalah sebanyak 23%. Ini menunjukkan bahawa syarikat kita akan berada dalam keadaan yang stabil dalam masa 5 tahun yang akan datang kerana payback period kita tidak melebihi 3 tahun.
Dengan pengurusan kos yang baik, syarikat kita menganggarkan untuk menghasilkan keuntungan setiap tahun. Jadi, bagi mengakhiri pembentangan Viskosita Enterprise pada hari ini, kami sangat-sangat berharap agar produk-produk daripada syarikat kami, Viskosita Enterprise, akan dapat tempat dalam industri makanan di Malaysia dan juga mendapat tempat di hati para pengguna di luar sana. Kami juga berharap para pengguna boleh menyokong kami, dan kami berharap syarikat kami akan terus maju pada masa akan datang dan dapat menaikkan juga industri makanan Malaysia. Jadi sekian sahaja daripada Viskosita Enterprise. Sekian, terima kasih.